Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dengan Novi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 bahwa hari ini tanggal 27 Februari 2020 bertepatan hari Kamis, bahwa semua penerbangan menuju ke Saudi per pukul 12 sudah di close dengan adanya instruksi dari Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Bisa diperlihatkan bahwa di sini terjadi penumpukan baik jamaah yang belum hadir maupun yang sudah hadir, sehingga terjadi kepadatan yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan penerbangan yang berikutnya, dipastikan sudah tidak memungkinkan untuk terbang di hari ini, khususnya bagi jamaah umroh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian laporan dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3